Percutian 30 sahabat ke Pulau Redang Terengganu berakhir tragedi selepas dua daripada mereka maut dalam kemalangan di kilometer 375.4 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 selepas yang terawat dan rehat RNR Bukit Besi Dungun pagi tadi. Dalam kejadian 5.20 pagi, mangsa maut Tan Poh Hua 42 tahun dan Chu Chia Tan 44 tahun masing-masing beralamat dari Taman Indah Tampin Negeri 9. Tan disahkan maut di tempat kejadian sementara Chu disahkan meninggal ketika diberi rawatan kecemasan di Hospital Dungun jam 9.15 pagi. Ketua Cawangan Pusat Gerakan Operasi Bomba Terengganu Baharu Muhammad Hasim berkata pihaknya menerima panggilan pada 5.20 pagi berhubung kemalangan membabitkan sebuah bas ekspres. Menurutnya, seramai 16 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP, Bandar Al-Muqtafi Bilal Shah dan Kuala Berang bergegas ke lokasi. Katanya mangsa yang cedera dan parah dikejarkan ke Hospital Dungun dan Hospital Hulu Terengganu untuk rawatan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Dungun Superintenden Baharudin Abdullah berkata, bas pesiaran terbabit dalam perjalanan dari Tampin, Negeri Sembilan menghala ke Kuala Terengganu. Menurutnya, setiba di tempat kejadian, bas terbabit dipercayai terbabas dan berempuh pembahagi Lebuh Raya sebelum terbalik ke laluan bertentangan. Baharudin berkata maklumat mangsa yang cedera dan parah masih belum diperolehi.